Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih daripada satu nato ya. Telan je bang. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak buat challenge makan natto. Sebelum ni kita dah buat challenge makan natto macam biasa je. Tapi kali ni kita akan makan natto dengan benda yang pelik-pelik. Kita harap, bukan kita harap, Akil harap lah, benda tu akan jadi sedap. Sebab benda tu kan, rasa dia macam bau tengik-tengik. Bau macam hangus. Entahlah nak. So, harap-harap sedaplah. Kita akan campurkan bermacam-macam. Aku pun tak tahu nak campur apa. Kita akan cari barang-barang dekat dalam rumah ini. Jadi, kepada yang baru masuk ke channel Aki Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Okay, so kita ada terpopam, popam. Wah, ada lagi Akil punya natto ni. Tak habis lagi, ada lagi dua. Masa tu kita beli 6. So tinggal lagi dua. Yang lain-lain tu Akhil ada buat video hari tu dengan ada yang ambil macam Anis ambil. Ada orang-orang yang datang rumah Akhil, dia ambil. Dia nak rasa natto tu macam mana. So kita bagi je lah. And sekarang tinggal lagi dua natto. So natto ni lah kita akan buat challenge dia. Okay, Akhil bukan buat seorang. Akhil akan buat dengan Abang Syah. Abang Syah ada kat sana, jadi dia datang lah. So jom kita buka ni dulu. Let's go. Okay, so kita kat luar sekarang ni. Akhil tak nak buat kat dalam sebab Papa tengah tengok TV kan. So ini dia terpopam, popam. Sorry lah backgroundnya. Macam tak sesuai pula backgroundnya. Tapi biarlah, kau kan nak tengok natto kan, bukan nak tengok benda lain kan. Okay, so tengok ni. Kita buka dulu. Ya Allah, macam mana buka depan ni? Kenapa tak boleh buka ni? Ngapain sih? Oh, boleh, boleh. Terpopam, popam. Inilah inilah nattonya yang berbau bau kacang basi. Ya, dalam bahasa Melayu kacang basi, dalam bahasa Jepun dia natto. Ha, nampak, inilah kacang yang sudah basi. Oh, terjatuh dia punya wasabi. So kita ada chopstick dekat sini, kita ada wasabi, kita ada dia punya apa, sos, kicap. Ha, kicap, kicap masin. Dengan kita punya ini natto, natto to 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 to. Ha, macam tu. So kita buka dulu. Tengok dia. Terapapam, papam. Dia kenapa macam tu, bang? Keras lagi kot. Dia keras lagi ke? Hari tu dia tak macam ni, bang? Ke dah lama sangat, Dah basi lah. Dah basi? Tapi benda ni memang basi. Dia kacang basi sebenarnya. Oh, kena gaul-gaul. Kacau-kacau. Kita kacau-kacau dulu. Oh, tapi kita kena letak dia punya wasabi ni semua. Abang Syah tolong sikit boleh? Boleh. Tolong bukakan sos ini. Okay, korang tengok dia punya texture dia. Sekejap kita bagi Abang Syah masukkan dulu. Sos kicap dia. Kicap masin. Kita rasalah kicap dia sikit. Bismillah. Rasa kicap. Kicap masin. Dia bukan kicap manis. Dia kicap kipar udang yang warna hijau tu. Spesifik betul. Lagi satu wasabi. Letak wasabi dia. Wasabi dia warna macam tak menyelerakan langsung. Ya, tak menyelerakan langsung. Dah cukup sikit je. Tengok, wasabi dia warna kuning. Macam tak menyelerakan langsung je warna dia. Korang dah tengok video sebelum ni Akil dah makan. Akil boleh makan satu-satu je lah. Kalau makan banyak-banyak, nanti kena kejam pula kan. Dah ada yang kejam sebelum ni. Tapi kita tak tahu kan. Orang kata tak boleh, tak boleh. Ada yang kata kena paksa cakap sedap juga. Kita kena hormat. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan satu boleh? Kalau makan satu okey dah. Boleh terima lagi lah dia punya rasa dia. Ini satu kan? Kita makan eh. Boleh je. Boleh je. Okey. Akhir nak campurkan dengan apa eh? Korang tengok je lah. Kita nak campurkan dengan... Abang Syah nak rasa ke? Sini. Sinilah. Kalau makan satu okey bang. Jadi kalau makan banyak-banyak, kita akan rasa macam muak. Bukan muak, rasa geli. Lagi satu, kita kena tutup mata kalau makan. Makan tujuh lah. Okey kan? Dia kalau makan sikit-sikit, okey. Kalau makan banyak-banyak, macam ni. Makan ni banyak-banyak macam ni. Tak boleh. Abang Syah pun tak boleh telan, kan? So, jom kita pergi dekat dalam rumah. Kita cari makanan apa yang best untuk dimakan dengan natto. Let's go! Okay, jadi untuk yang pertama sekali, Aki nak makan natto dengan terpopam, popam, ice cream vanilla.
kira rasa dia akan jadi sedap. So video kali ni challenge dia untuk bagi benda ni sedap lah. Harap-harap sedap. Kita ada aiskrim vanila di sini. Oh mak ai. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, ni aiskrim vanila Hakim main ambil je dalam peti ais. Korang tengok, dah beku, dah ada ais-ais dia sekali. Maksudnya aiskrim ni dah lama orang tak makan kot. So kita apa cakap telur rakam kan sikit? Susah pula. Okay, so ini aiskrimnya. Kita keluarkan dulu aiskrimnya. Ya Allah, dah keras bi aiskrim dia. Ini dia aiskrim. Okay, letak tepi dulu. Dan kita letak di atas pinggan. Boleh elok makan sopan-sopan, tak kena kecam. Lepas tu kita ambil kita punya natto yang di bawah ini. Okay, orang kata kan, natto ni kena kacau-kacau dulu kan bang? Macam Akintus kata, kena kacau macam ni. Bagi dia berbuih-buih. Kan? Tapi kalau berbuih lagi menggeli kan? Tak payahlah. Okay, kita ambil kita punya natto. Kali ni natto kita banyak sikit lah sebab kita dah campurkan dengan makanan yang sedap kan. So kita letak. Tengok ni. Natto ice cream. Abang Syah nak rasa ke? Aku rasa kena buat satu untuk Abang Syah lah. Satu untuk Hakim. Satu untuk Abang Syah. Baru le adil. Mana boleh orang tengok je kita makan kan? Penerbit, okay. Penerbit kena makan dulu. Ya, yeah, penerbit kita makan dulu. Aki penerbit YouTube inilah. Okay, kita ambil kita punya natto lagi. Dia jadi macam makan makanan 5 bintang lah bang. Kan? Okay. Saya dekat sini kita ada kita punya makanan istimewa iaitu ice cream natto. Aki tak tahulah sedap ke tidak weh. So Aki makan dulu eh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih daripada satu natto ya. Telan je bang. Sedap. Tak ada rasa natto sangat. Dia macam dah bila kita gigit natto ni dia macam kacang tau. Dia hancur kacang lembut tu, macam kacang rebus kan. Dia lembut. Lepas tu aiskrim ni pun lembut. Bila kita kunyah lembut je. Apa lagi ya Abang Syah? Bismillahirrahmanirrahim. Natto aiskrim natto. Okey kan? Okey tak? Kan? Dia mula-mula rasa macam menggeli kan? Tiba-tiba, sedap. Sudah tahu dah. Nak sedap, makan natto kena makan dengan ice cream vanilla. So, eksperimen kita yang pertama berjaya ya. Challenge makan natto, eksperimen kita campur dengan benda pelik-pelik. Ice cream ni sedap. Natto je tak sedap. Benda sedap, campur tak sedap, jadi sedap. Macam tu. Okay, jom kita pergi ke bahan yang lain untuk kita campur dengan natto. Let's go. Okay, jadi Akil dah ambil dah barang yang seterusnya iaitu terpompompom. Hari tu Akil beli kat Langkawi. Ini ialah Lotus Biscoff punya jam. Dia rasa caramel je lah. Kalau korang nak tengok dia punya texture macam mana, nah, sini Akil tunjukkan. Ni curahkan. Hayat. Ini caramel dia. Sedap weh, sumpah. Apa Abang Syah digelak-gelak? Dia nampak macam benda lain kan, tapi sedap je. Dia rasa caramel lah, sumpah sedap. Abang Syah ni gelak-gelak pula. Tunggulah. Nampak. Dia nampak macam coklat caramel. Dia bukan coklat tapi caramel lah bagi Akin. So kita akan ambil kita punya natto. Ambil natto kita. Sekejap eh. Allah, susah sikit angkat natto ni. Letak di tepi ini dulu. Letak lebih-lebih sikit lah. Rasanya sedap kot. Kot. Mari kita cuba. Ambil nattonya. Sikit pula ambil. Abang Syah lah ambil lebih. Laki ambil lebih sikit lah. Okay, ambil natto dia. Kita kacau-kacau. Okay, nampak? Natto Biscoff. Boleh juga letak Nutella. Tapi Nutella tak ada kat rumah kan, dah habis. Kita cuba. Bismillah. Tak sedap. Bokeh. Kena letak jam ni banyak-banyak baru tak ada rasa lah. Sebab macam aiskrim tadi,
dia mungkin sebab sejuk kot. Kita akan rasa sejuk, lepas tu kita tak ingat dah rasa yang tak elok tu. Okay, next. Okay, next. Abang Syah pula yang rasa. Kau ingat tak sedap, kau ingat bagi aku. Kena. Tak terlepas Abang Syah. Semua orang penonton nak tengok macam mana Abang Syah makan benda ni. Okay, ni Akhil letak lebih-lebih lah supaya Abang Syah boleh telan, okay? Letak lebih-lebih dia punya Nutella. Nampak? Nutella ada. Eh, Nutella pula. Biskuf. Nah, letak biskuf dengan ini. Salah pula cakap, ya. Bila makan benda ni, kita dapat beza kan? Lotus biskuf dengan Nutella. Okay. Kan? Okay tak? Abang Syah rasa okay tak? Dua pelik. Kan? Rasa dia pelik, weh. Tak kenalah, tak kena rasanya. Tapi yang kena bila kita makan dia punya ni je lah, dia punya apa, biskuf je. Dia punya bau-bau tu masih ada, tak hilang. Kita kena makan dengan benda lain pula. Let's go. Abang Syah dah rakam ke? Dah. Okay, so kita ada makanan seterusnya, iaitu apa benda ni? Rice, nasi dengan sambal. Okey. Kenapa Akil nak makan nasi dengan sambal? Sebab Akil ada tengoklah orang kat TikTok, dia kata kalau nak makan natto dengan sedap, kita kena makan dengan nasi. Nasi panas-panas lah, tapi nasi ni macam panas lagi lah, suam-suam lah, tak adalah panas sangat. Lepas tu dia kata makan dengan natto kacau-kacau, makan macam tu je sedap. So Akil package lah tekak Melayu. Kita ambil sambal juga supaya hilanglah rasa-rasa yang tak menyenangkan tu. So kita letak sini. Lepas tu kita ambil kita punya natto, kita hidangkan di sebelah ini. Ha, baru dia sedap. Baru dia tak membaziak. Okey. Natto bersama nasi. Kita makan dengan nasi je lah dulu, ya. Cukup ah? Cukup. Okey, bismillah. Nak sambal tak? Dia bila makan nasi, rasa macam nasi ni pun jadi natto. Sebab nasi ni kan dia bentuk dia lebih kurang macam natto ni kan. Bila campur kan, ibarat natto tu berkali ganda. Walaupun letak sikit, nak rasa tak? Tara papam papam makan. Sedap tak? Kan natonya macam berkali ganda kan, semua jadi nato kan. Tak menyenangkan. Okey, Abang Syah kena ambil sambal sikit. Ha, makan sambal. Hilang kan rasa dia? Tak hilang juga. Kenapa? Mana yang lagi sedap? Tak sedap. Pelik. Pelik. Okey, pelik. Tak boleh lah. So, tak apalah, Hakim makan lagi. Tadi kita makan asing-asing kan. So, kita campurkan pula nasi dengan sambal. Sedapnya. Mama masak sambal daging hari ni, weh. Tadi aku dah makan. Dah makan lah. So kita makan lagi. Sumpah sedap, weh. Kau macam mana? Nak. Okay lah. Kita pergi ke makanan yang seterusnya. Let's go. Okay, jadi Akhil dah bawa barang yang seterusnya, iaitu Akhil rasa benda ni sedap kot. Sebab Akhil suka benda ni, iaitu madu. Ha, madu weh, baru keluar daripada peti ais, ya. Ui, sedap ni makan dengan natto. So kita ambil kita punya pinggan, kita curahkan dia. Ho. Woo. Okay. Cukup. Madu banyak sangat pula kita letak, ya. Sumpah, Akhil suka sangat madu. Korang suka madu tak? Orang kata madu, lepas tu letak ke air suam, lepas tu minum, nanti baik untuk sakit tekak. Manis, sedap. Lepas tu, kita kena makan dengan natto kita. Abang Syah, sini kejap, tolong. Okay. Kita angkat kita punya natto. Ambil ini natto lah. Tapi natto dia macam pelik, ya. Natonya dah basi, tapi benda ni memang dah basi. Nama dia pun kacang basi. Okay, ini natonya letak di sini. Okay, so mari kita cuba. Akhil macam ambil sikit sangat pula dia punya nato kan. Okay, nampak tak? Kita mandikan dia dengan madu.
Lepas tu kita makan. Bismillah. Dia jadi lagi berlendir ya daripada apa natto biasa. Dia berlendir pun manis. Boleh lah. Boleh ditelan. Boleh lah, boleh lah. Abang Syah kena rasa juga. Kalau Abang Syah, kita bagi banyak-banyak. Kalau Aki sikit-sikit, nampak Aki bagi lebih-lebih lah Abang Syah. Madu dia lebih sikit lah. Supaya Abang Syah tak ada rasa geli kan. Okay, tengok. Dia punya lendi dia, ya Allah. Peliknya. Okay. Tangan mulut. Ah, macam makan ubat ya. Tolong tambahkan madu tu. Okay, tambahkan madu. Makin lama makin jatuh. Okay, okay. Okay, ni madunya. Okay, nak ekstra lagi. Boleh. Untuk Abang Syah, semua boleh. Oh ya. Okey, macam banyak sangat nanti kan. Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia jadi macam blendir sangatlah. Kan? Okey tak? Ih, ada lalat pula. Lalat ni nak ke? Oh, lalat suka bau busuk kan. Sedap ah? Sedap. Rasa dia macam mana? Rasa madu. Rasa madu. Sebab madunya banyak sangat. Jadi terima kasih jelah tengok video kita kali ni. Ye, dah macam tu je. Abang Syah rasa mana yang paling sedap? Antara gabungan daripada mula kita makan dengan aiskrim, makan dengan apa? Biskuf, makan dengan nasi sambal dengan last kali madu. Mana Abang Syah suka? Aiskrim dengan madu. Aiskrim dengan madu. Sebab Dia dapat menghilangkan rasa sikit lah. Tapi selagi kita dapat mengunyah kacang tu, selagi itulah rasanya ada. Ya, bagi Akhil, paling Akhil suka ialah aiskrim. Tak tahulah, mungkin aiskrim paling sedap makan dengan natto lah. Kan dia rasa macam lembut. Rasa jadi macam apa, kita makan aiskrim kacang. Kan aiskrim kacang merah kan. Rasa dia macam tu. Kan? Cuma bau dia pun tak ada. So korang boleh try lah kalau ada natto dekat rumah. Natto ni kena beli online. Okay? So terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. And korang nak video apa lagi? Komen dekat bawah. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.